Bu, kerugiannya apa saja, Bu? Yang dialami oleh warga, terutama ibu nih yang ada di sini nih, Bu. TV sama dispenser, kompor. Ya hampir semua alat elektronik mah udah basah semua kerendam karena saya emang gak ditempati, anaknya kerja. Jadi waktu pas malam kejadian itu enggak ada. Enggak ada orang ya. Dia. Ketinggian air sampai berapa meter tuh, Bu? Enggak ada tuh berapa ya? Satu meter lebih ya? Iya, lebih. 20. Oh, ada apa bekasnya juga? Tuh, bekasnya apa ini? Batas air. Iya, iya, iya. Udah perabot yang kecil mah udah aja lah. Jadi kejadian jam 1 malam ya, pas hujan besar ya? Iya. Baik pemirsa Purwakarta TV, hari ini saya berada di perumahan bersubsidi Bumi Kadu Mekar Asri yang beralamat di desa mana, Pak? Desa Cikadu ya, Kecamatan BBC, Kabupaten Purwakarta. Dengan Bapak siapa saya bicara, Pak? Bapak Sunarto. Ya, Pak, ya. Bisa diceritakan kronologis kejadian banjir pada waktu malam Jumat kemarin, Pak? Iya, malam Jumat tengah satuan lah. Saya sedang di pos ronda itu. Kejadian banjir ini setiap tahun atau baru satu kali ini aja, Pak? Ya, kalau ada ini, sampah menyumbat di situ ya banjir. Itu kan terhalang oleh itu. Jadi banjir ini akibat saluran itu, air atau drainase yang kurang baik begitu ya, Pak ya? Atau terlalu kecil, Pak, saluran airnya, Pak? Iya kan kecil sesuai, lubang sana di mana itu? Selokan sana, lorong-lorong, itu besar, sana kecil. Ini sudah berapa kali, Pak, dalam tahun 2021 ini terjadi banjir di perumahan ini, Pak? Ya, agak sering sih, agak mungkin 10 kali ya. 10 kali banjir ya? Sampai seperti ini, Pak? Enggak. Biasanya nggak parah gini. Nggak parah. Oh, jadi kan tersumbat aja. Oh. Saluran air yang kesana tersumbat. Kadang-kadang longsor dari sana. Ya, itu gangguannya gitu. Oh, jadi baru kali ini banjir terparah di Bumi Kadu Mekar ini, Pak ya? Udah tiga kali. Ya. Itu berapa meter, Pak, ketinggiannya, Pak? Ya, 120 lah. Di rumah 120 ya? Oh. Jadi salurannya yang mengakibatkan banjir itu dari sini ya, Pak? Dari sini. Tersumbat di sini sudah air meluap. Oh, jadi luapan air dari sini ya? Iya, dari sana luapan. Oh, ini tertutup. Oh, begitu. Luapannya tertutup sudah. Iya, iya. Jadi kiriman air dari sebelah sana. Ya, dari sebelah sini. Sebelah sini ya, Pak? Kemudian tersumbat di sini ya, Pak? Sehingga ini luber ya, Pak? Luber turun ke sana ya. Karena biasa kecepatan air itu 40 km per jam. Kalau kurang cepat ya itu tadi. Iya, iya. Kalau normal ya tersumbat ya nggak salah. Paling banjir sedikit 30 cm. Turun lagi. Karena ini tersumbat ya oleh sampah ya. Ya ini sampahnya, pemirsa, yang menyumbat aliran drainase atau saluran air sehingga mengakibatkan banjir ke pemukiman warga yang ada di perumahan Kadu Mekar Asri. Kadang-kadang sana longsor. Oh, itu longsor ya? Wah, itu meluap kembali. Oh, itu batas air, Pak? Berarti tinggi ya, Pak? Samat dada ya? Iya. Samat dada orang dewasa ya, berarti ya?
batas air ya. Air. Tuh, batas air kan. Kalau itu kelihatan. Iya, ini batas airnya sampai sini ya. Iya. Ini batas air pemirsa. Ya, cukup tinggi ya, satu dada orang dewasa. Iya.